tiga komisioner Bawaslu Ogan Ilir yang jadi terdakwa jeru pengembangan kasus korupsi dana hibah penyelenggaraan Pilkada Ogan Ilir tahun 2019-2020. Mainyari dituntut 4 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor Palembang. Kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Ogan Ilir tahun 2019-2020 pada Bawaslu Ogan Ilir Singgo ngakibat ke kerugian negara sebesar 7,4 miliar piah yang menjerat tiga terdakwa yakni Dermawan Iskandar, Karlina, dan Idris. Ma ini jalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Palembang. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Mas Rianti, Jaksa Penuntut Umum kejari Ogan Ilir baco ke tuntutan terhadap ketiga terdakwa. Jero tuntutannya, JPU nilai kalau perbuatan terdakwa Sudem secara sah bersalah ngelaku ke tindak pidana korupsi secara bersamo-samo sebagaimana jero dakwaan penuntut umum. Jaksa penuntut umum menuntut masing-masing ketiga terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sebesar 200 juta piah subsidiar 6 bulan penjara. Selain pidana denda, para terdakwa juga dikenakan duit pengganti. Terdakwa Dermawan Iskandar 554 juta, terdakwa Idris 130 juta, dan terdakwa Karlina 163 juta piah. Kuasa hukum ketiga terdakwa, Doni Effendi, ngungkap ke pihaknya sangat keberatan terkait tuntutan jaksa, sehingga atas keberatan pihaknya bakal diaju ke pas nota pembelaan. Tanggapan sedikit mengenai tuntutan jaksa tadi yang ditanya. Ya kalau kami selaku penasihat hukum itu sangat keberatan terkait masalah tuntutan. Namun untuk mengenai masalah keberatan itu nanti kita sampaikan pada saat pembelaan ya. Sidang dilanjut ke minggu depan dengan agenda nota pembelaan atau pledoi. Lutfi, PAL TV.